datang di channel Properti Baru. Kali ini kita berada di Century Sentul City lagi, guys. Nah, rumah yang akan kita review kali ini adalah tipe L8 Hook dengan informasi seperti di bawah ini ya. Rumah tipe 8 Hook ini memiliki luas tanah 165 meter persegi, yaitu 11x15, luas bangunan 176 meter persegi. Pintu utama sudah smart door dan ini adalah area living room. Dan area living room ini masih sangat lega untuk menyambut tamu dan keluarga kalian. Untuk dining area, berada di samping living room dan menghadap ke kaca jendela garasi. Dan pada bagian kitchen, di sini dibatasi dengan kaca dan memiliki akses ke service area. Selain itu, di lantai satu ini terdapat powder room atau toilet tanpa shower dan di sebelahnya terdapat kamar pertama yang cocok bagi tamu atau keluarga yang ingin beristirahat di lantai satu. Dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam, guys. Ini adalah akses tangga menuju ke lantai dua. Di lantai dua terdapat tiga kamar. Ini adalah kamar kedua yang didesain dengan kamar anak dan memiliki kamar mandi dalam. Ini adalah kamar ketiga, kamar ini cukup lega dan terdapat jendela menghadap keluar dan tentunya memiliki kamar mandi dalam. Oh iya, rumah ini berada di Sentul Selatan dengan konsep premium resort mountain living dan kawasannya makin berkembang dengan adanya Ion Mall, IKEA, dan rencana LRT. Master bedroom tampilannya elegan dan mewah. Jika diperhatikan, kamar ini banyak bukaan jendela dan sirkulasi udara dan pencahayaan matahari alami sehingga yang tinggal di kamar ini bisa betah banget, guys. Terdapat juga area walk-in closet untuk menyimpan pakaian agar lebih rapi dan teratur. Dan kamar mandi dalam tentunya. Serta yang tidak kalah menariknya adalah private balcony. Di sini kerasa banget premium dan rumah resort yang memiliki view gunung ya, guys. Century Sentul City dikembangkan oleh konsorsium developer yaitu Perennials Real Estate, Cipta Harmoni Lestari, dan Kinsiang Realty. Harga jual unit tipe L8 Hook ini mulai dari 4 miliar. Masih sangat lega dan nyaman sekali untuk ditinggali khususnya bagi kalian yang menginginkan hunian mewah dan modern. Namun juga berdampingan dengan alam sehingga kualitas udara pencahayaan sinar matahari bisa lebih dengan alami. Nah, bagaimana menurut kalian rumah Century tipe L8 ini? Apabila ada yang ingin tanyakan, please komen dan jangan lupa like dan subscribe channel Properti Baru. Akhir kata, see you in the next video. Bye-bye.